Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya akan meliput suatu kegiatan Galatama Seot Only yang diadakan Lestari Cup ya. Ini di lapangan Ciaruteun, Cimanggu, Bogor. Nah, ini akan saya liput dari awal sampai akhir. Oke, lihat teman-teman videonya. Let's go. Ketua Lestari Cup Kang Jack ini. Assalamualaikum Kang Jack. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bentar ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Kang. Ini Kang, ada kegiatan apa ini Kang? Ini kebetulan hari ini kita adakan turnamen layangan Seot Only ya. Seot Only. Nih kebetulan panitianya Kang Bucek nih. Kang Bucek yang punya wilayah sini ya Kang. Tuh. Nah ini lapangannya di mana nih Kang? Kan dulu waktu yang pertama itu di Lewiliang ya. Betul. Nah ini agak beda nih. Di mana nih Kang ini lapangannya? Kampung Ciaruteun. Ciaruteun. Ciaruteun desa apa ini Kang? Desa Cimanggu 1. Cimanggu 1. Bogor Barat lah. Nah ini berapa slot Kang Jack ini? Kebetulan kita 32 slot ya. Oh gitu. Ya. Terus pesertanya dari mana-mana aja nih Kang ini? Dari kebanyakan ini. Banyak juga Om ya. Dari Bogor. Dari STD. STD itu apa tuh Kang? Situ Daun. Oh ya. Yang jauhnya ini di mana nih Kang ini? Yang jauh pesertanya? Ciamas Jakarta. Oh ya. Itu Kang Dimas ya. Kang Dimas Dekil Jakarta. Dekil. Terus di mana lagi itu? Yang sekitar jauhnya. Ciamas. Oh Ciamas Kang Iman ya sama timnya Ciapus. Oh gitu. Ya ini mudah-mudahan ya Kang berjalan lancar sampai akhir. Amin. Oke. Nah ini nanti akan diadakan rutin di sini atau gimana? Nanti pindah lagi atau gimana nih Kang? Kalau untuk lokasi mungkin pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Enggak, tetap gantian. Oh gitu. Nah ini ada nanti acara rutinnya atau per bulan atau gimana nih Kang? Kalau per bulan ada pasti ada. Kalau per bulan ada pasti ada. Ya agenda kita lah intinya. Oh nanti ada ini ya pemberitahuan di grup atau di Facebook ya Kang ya. Oke siap. Ini terima kasih banyak ya Kang. Nah terus ini kalau untuk teman-teman yang ini tempat ini suka dipakai hore-hore enggak Kang? Enggak. Hah? Jarang. Oh jarang. Jadi ini khusus untuk Galatama aja. Khusus Galatama. Tapi tiap grup gitu. Oh gitu. Mabar itu mah nggak ada. Oh untuk hore-hore nggak ada ya. Jadi untuk turnamen dan untuk latihan grup aja. Oh gitu, disangka kalau istilahnya buat hore-hore yang dari manapun bisa. Nanti saya bisa akan rekomendasikan untuk teman-teman. Tapi ini jadi teman-teman ini khusus lapangannya untuk Galatama dan untuk grup aja ini. Oke siap ya Kang, ini terima kasih banyak. Mudah-mudahan berjalan lancar sampai akhir. Oke mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Selamat berjumpa kembali ya sama petarung langit yang ada di kabupaten ataupun kota Bogor dalam acara Lestari Cup. Tapi yang jelas teman-teman alhamdulillah sudah sampai di sini. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena memang pasti teman-teman sudah paham terkait dengan kriteria Seot Only ya. Ini teman-teman Kang Dimas lawan Kang Oben. Ini posisi satu sama ya. Ini udah masuk 16 besar ya. Nah Kang Oben layangannya di atas nih teman-teman. Nah Kang Dimas mencoba masuk. Nah ya terus. Nah Kang Oben menekan terus. Gimana endingnya ya teman-teman? Lihat endingnya gimana. Nah sah, masuk Kang Oben 21 ya 21 ya teman-teman. Mantap teman-teman. Kang Iman lawan Kang Ripa. Ini posisi udah masuk 16 besar ya. Tadi dimenangkan Kang Iman. Kang Iman layangannya di yang cap 11 di bawah berusaha menekan Kang Ripa. Gimana endingnya ya teman-teman? Masuk Kang Iman. Mantap 2-0. Suhu nih. Mantap. Nih teman-teman, Kang Agus lawan Kang Iping nih. Ini udah masuk 16 besar ya teman-teman. Posisi tadi satu sama ya. Satu sama nih. Ini sama-sama cap balon ya. Sama. Nah, Kang Agus berusaha masuk ke dalam. Berusaha masuk ke dalam, ditekan sama Kang Iping ke bawah. Nah, masuk Kang Agus. 2-1. Mantap. Nih teman-teman, Kang Muklis lawan Kang Iroh nih. Ini udah masuk 16 besar ya teman-teman. Tadi dimenangkan Kang Iroh. Nah, Kang Iroh layangannya cap 11 yang di atas ya teman-teman. Cap 11 yang di atas. Nah, berusaha menekan belum ya teman. Nah, Kang Muklis gimana nih? Ah, masuk Kang Muklis, Kang Iroh. Mantap, 2-0. Ini teman-teman, Abah Awang lawan Kang C. Tadi posisi dimenangkan Kang C. Ini udah masuk 16 besar ya teman-teman. Nah, Abah layangannya yang di bawah ya, berusaha menekan Kang C. Nah, masuk, coba lihat endingnya. Kang C nekan ke Abah, masuk 2-0. Mantap. Buh, eta tanagana bedas. Mantap. Nih teman-teman, Kang Abot lawan Kang Oki. Tadi posisi dimenangkan Kang Oki ya teman-teman. Ini udah masuk 16 besar. Kang Oki layangannya cap balon di atas ya teman-teman. Kang Abot berusaha masuk ke dalam. Nah, ini gimana ya endingnya Kang Oki? Terus masuk ke dalam, gimana? Terus, nah, masuk Kang Oki. 2-0. Mantap. Teman-teman, Kang Ajis lawan Kang Agus. Ini udah masuk semifinal ya. Tadi posisi satu sama ya teman-teman. Satu sama. Kang Agus layangannya yang di bawah, berusaha menekan Kang Ajis. Kang Ajis menekan Kang. Ah, lihat endingnya gimana. Ah, masuk Kang Agus. 2-1. Mantap. Teman-teman, Kang C lawan Kang Oki. Ini udah masuk semifinal ya teman-teman. Posisi satu sama nih. Satu sama ya teman-teman, ke dalam. Nah, lihat ya. Nah, belum ya, masih ngobok-ngobok ya teman-teman. Terus lihat endingnya ya teman-teman. Lihat ini masuk atau tidaknya ya teman-teman. Ah, lihat Kang C masuk. 2-1. Mantap. Nih teman-teman, Kang Oben lawan Kang Wildan. Ini semifinal ya teman-teman. Semifinal ini posisi satu sama ya teman-teman. Satu sama nih. Ah, Kang Wildan layangannya cap balon yang di bawah. Kang Wildan berusaha masuk. Nah, belum. Nah, gimana endingnya Kang Oben? Ini udah nempel gelasan nih ya teman-teman. Gimana endingnya? Lihat ya teman-teman. Lihat endingnya. Ini udah nempel gelasan nih. Ah, masuk Kang Wildan. 2-1. Mantap. Ini teman-teman, ini Kang Iman lawan Kang Iroh. Tadi posisi satu sama nih ya teman-teman. Satu sama. Ini layangannya sama-sama nih ya teman-teman. Cap 11 hitam-hitam nih. Nah, strategi Kang Iman gimana? Nah, ini lihat ya teman-teman. Kang Iman mencoba masuk ke dalam, menekan ke bawah. Nah, lihat ya. Nah, masuk ya Kang Iman. 2-1. Nah, ini ya teman-teman, lihat. Oke ya, itu putus dulu sama kayak tadi Aji sama Agus. Putus dulu baru nyentuh tanah ya. Kecuali nggak putus. Kalau nggak putus ini yang didis ya. Oke, ini masuk ya teman-teman. Kang Agus lawan Kang C. Ini udah masuk semifinal nih. Nih, lihat Kang C layangannya yang di bawah, cap balon ya, cap balon nih. Nah, cap balon plat ya teman-teman. Berusaha masuk ke dalam. Nah, belum ya teman-teman, masih ngobok-ngobok nih ya teman. Mencoba masuk ke dalam, ditekan sama Kang Agus. Lihat endingnya ya. Ini udah nempel gelasan ya teman-teman, udah nempel gelasan nih. Nah, lihat endingnya ya teman-teman. Ah, Kang Agus masuk 1-0. Nih teman-teman, Kang Agus lawan Kang C. Ini posisi Kang Agus 1-0 ya, ini menang nih. Nah, Kang C layangannya cap balon di atas nih. Berusaha menekan. Ah, lihat endingnya ya teman-teman. Nah, belum. Nah, Kang Agus berusaha masuk ke dalam nih. Nah, Kang Agus berusaha masuk ke dalam. Nah, lihat endingnya nih teman-teman. Nah, dah lihat, mantap, Kang Agus masuk 2-0. Mantap. Nih teman-teman, Kang Iman lawan Kang C ini merebutkan juara ketiga dan keempat ya teman-teman. Juara ketiga dan keempat. Nah, layangan Kang C cap balon strip ya. Nah, Kang Iman layangannya cap 11 hitam. Nah, berusaha menekan. Ah, masuk Kang C 1-0. Mantap. Nih teman-teman, Kang Iman lawan Kang C ini merebutkan juara ketiga dan keempat. Ini tadi posisi Kang C menang ya 1-0. Nah, Kang Iman layangannya di bawah mencoba masuk ke dalam. Nah, diseret, gimana lihat endingnya? Ah, masuk Kang C. Ah, lihat gimana nih? Lihat nih. Gimana? Kumaha jadi nak? Oh, jadi ini teman-teman masuk ya Kang C 2-0. Ini teman-teman, Kang Agus lawan Kang Wildan. Ini final ya teman-teman, final ini. Ah, Kang Wildan layangannya cap balon di bawah. Nah, lihat Kang Wildan mencoba masuk ke dalam. Lihat Kang Agus menekan. Ah, masuk Kang Wildan, diseret, mantap. 1-0. Teman-teman, Kang Agus lawan Kang Wildan nih. Ini final ya teman-teman. Tadi posisi dimenangkan Kang Wildan nih. Kang Wildan layangannya cap balon di atas ya. Nah, Kang Agus lihat das. Lihat ya teman-teman. Ah, Kang Wildan masuk 2-0. Mantap. Nah, ini teman-teman hasil akhir dari suatu pertandingan Seot Only yang diadakan Lestari Cup. Ini juara keempatnya diperoleh Kang Iman, diwakili Kang Abot. Mantap, sukses ya Kang Iman. Ah, Kang Abot sukses. Mantap. Ini teman-teman, juara ketiganya diperoleh Kang C, diwakili oleh Kang Nai dari Sumber Alam nih. Ah, mantap, sukses ya, mantap. Wah, oke, simbolis sama ketua Kang Don Hep nih, mantap, sukses ya Kang ya, selamat. Nah, ini teman-teman, juara keduanya diperoleh Kang Agus Samba nih. Oke, ini guru Seot nih, guru Seot, mantap, sukses ya Kang Agus, mantap. Nah, ini teman-teman, juara pertamanya diperoleh Kang Wildan nih, Kang Wildan ya, ini sama anak buahnya ya. Oke, selamat ya, selamat, mantap, sukses ya, ini dari grup STD, mantap. Oke. Nah, ini ada souvenir, ini juara kedua nih, itu gelasan ya teman-teman. Nah, ini juara kesatunya dapat souvenir juga, gelasan ya, mantap, sukses ya. Teman-teman, ini hasil akhir dari suatu pertandingan Lestari Cup Seot Only. Ini juara kesatunya Kang Wildan, juara keduanya Kang Agus, dan ketiga Kang C, juara keempatnya Kang Iman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.